semua memulai perjalanan dengan caranya sendiri. Bergerak tanpa henti dalam menghadapi tantangan masa kini. Menyadari bahwa perubahan nyata memerlukan kekuatan yang lebih besar. Indosat Uridu dan Tri Indonesia melangkah bersama dengan bersatu untuk menjadi kekuatan baru. Bersatu untuk menciptakan inovasi baru dan membuka lebih banyak peluang. Serta menjadi perusahaan telekomunikasi digital pilihan yang menghubungkan Indonesia dengan jaringan yang semakin luas. Dosa Haji San, bersatu untuk Indonesia. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua yang sedang nonton dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan menyaksikan acara ID Camp X Decoding Live pertama di tahun 2022 ini. Selamat tahun baru ya buat teman-teman semua. Nah, di event pertama ini tentunya ada juga yang baru. Indosat Uridu dan Tri Indonesia bersatu untuk Indonesia. Dengan nama Indosat Uridu Hutchison dengan membawa misi untuk menghadirkan pengalaman digital kelas dunia, menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia. Oke, okay, sebelum berbincang-bincang dengan Mastika, kita mau umumin pemenang giveaway kali ini. Yang pertama, ada hadiah bagi satu orang yang beruntung yang sudah repost informasi poster event ini di media sosial teman-teman kemarin pemenang ini berhak mendapatkan satu paket langganan di Coding Academy selama 30 hari. Nah, kira-kira siapa yang beruntung ya? Oke, selamat kepada Ed Dendi Shafa. Kamu mendapatkan satu paket langganan di Coding Academy selama 30 hari. Gratis ya. Nanti akan ada admin di Coding yang menghubungi. Nah, Pagi ini akan ada topik yang sangat menarik nih teman-teman, karena kita akan membahas topik yang mungkin relate banget sama teman-teman semua. Materi kali ini pasti juga harus dibawakan oleh orang yang cocok banget nih dan bisa memotivasi kalian untuk kembali belajar perprograman. Di sini ada Mas Sandika Gali atau biasanya akrab dipanggil Mas Dika atau Mas Gali di YouTube. ya Halo Mas Dika. Halo Mas Dimas. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mastika, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih uh, nih udah diundang ke sini nih. Iya. Terima kasih juga udah uh, mau ya untuk sharing-sharing buat teman-teman semua ya. Uh, ini pagi-pagi ya, Mastika udah sarapan belum nih? Kira -kira. Sudah. sudah. <laughs> Oke. Okay. Karena lagi sibuk apa nih? Sneak peek dikit dong kegiatannya. Kebetulan Uh, kalau kegiatan uh, karena sehari-hari kan saya ngajar di kampus ya Mas Dimas. Kali hmm. ini kita lagi mau masuk ke semester genap. Kebetulan lagi ya. libur nih seminggu, lagi nyiapin uh, perkuliahan di semester genap. Oke. Jadi Mas Dika ini selain uh, ngisi di YouTube juga seorang dosen ya. Mm -mm, betul. Eh, nanti Mas Dika mau perkenalan juga nanti ya, mungkin di awal-awal. Ya, boleh, boleh, boleh. Oke. Yang pastinya Mas Dika ini teman-teman sudah berpengalaman banget ya di bidang web development dan juga sudah banyak menuntun developer developer di Indonesia ya untuk menjadi seorang developer expert. Gitu. Nah, yang masih bingung jadi buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara membelajar web ya, jadi tonton terus di sharing hari ini ya dari Mas Dika di event kali ini. Nah, sebelum masuk ke acara inti, saya mau informasikan terlebih dahulu terkait program ID Camp. Buat teman-teman yang belum tahu, ID Camp adalah program beasiswa untuk belajar coding secara online dari Indosat Uridu Hachisan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019. ya Totalnya, ID Camp telah memberikan beasiswa untuk lebih dari 100.000 developer di Indonesia. Ya, keren banget kan? Dan di tahun yang kemarin, ya, tahun ketiganya, ID Camp berhasil mendistribusikan beasiswa untuk 46.000. 25 developer Indonesia dengan total 100.879 beasiswa coding pada 6 jalur belajar utama dan 3 jalur belajar tambahan yang pendaftarannya sudah ditutup pada 31 Desember kemarin. Itu angka yang fantastis sih. Ya. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah nggak sabar menanti IDCAM 2022, tunggu dulu informasinya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya mungkin persilahkan Mas Dika untuk memulai materinya. Yuk, kita mulai slide-nya. Oke, okay. Baik, terima kasih banyak, Mas Dimas, sudah mempersilahkan saya. Uh, sebelumnya, eh. saya mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman dari decoding dan dari Indosat. Uridu, uh, yang sudah apa namanya mengundang saya untuk berbagi di sini. Uh, jadi sebetulnya yang akan saya bagikan di sini topiknya ini Mas Dimas menjadi seorang hmm. web developer from zero to hero gitu ceritanya ya. Iya. Yeah. Uh, ini cocok banget buat teman-teman yang baru mau uh, belajar uh, web development ya. Atau juga yang masih kebingungan nih uh, teman-teman pemula yang masih kebingungan lagi belajar programming entah itu di sekolahnya, entah itu di kampusnya mau pilih bidang apa? karena kan kita taunya di IT itu programmingnya bidangnya banyak banget ya, Mas Dimas ya? Iya. Ada banget. web, ada mobile nih. Kalau mobile tuh Mas Dimas jagoannya nih. Terus ada cloud computing. Oh pokoknya macam-macam. Nah ya. sekarang kita akan kasih atau kita akan bahas bareng-bareng deh ya. Kalau pengen jadi seorang web developer itu kayak gimana sih jalannya? Itu mungkin teman-teman ya. ya. Mudah-mudahan. Uh, apa namanya sharing singkat ini bisa jadi bikin teman-teman tambah semangat gitu belajarnya. Oke. Oke kita lanjutkan ya. Jadi sebelumnya saya mau kenalin dulu nama saya Sandika Gali, teman-teman. Saya seorang dosen dan juga pengelola channel YouTube untuk belajar programming yang namanya Web Programming unpass Jadi buat yang belum tahu Uh, saya ini ngajar di Teknik Informatika Universitas Pasundan Bandung di daerah Setiabudi budi sana kalau di Bandung. Eh, uh, ini ngajarnya udah lumayan lama ya eh? sejak tahun 2009. Kebetulan dulu saya lulus kuliah tahun 2008. Uh, setelah itu tahun 2009 diminta untuk bergabung mengajar di sana luar biasa. Ada ya lumayan uh, apa udah berapa tahun tuh ya udah lebih dari 10 tahun ya ada tiga nih mata kuliah yang saya ajar yang pertama tuh di semester 1 kemarin kita ketemu di mata kuliah yang namanya web design jadi ini baru semester 1 udah kita belajar bareng bikin website ya pakai HTML, CSS, JavaScript, pakai Bootstrap. Terus di semester 2, semester depan nih kita belajar web programming. Baru yang lumayan uh, susahnya gitu ya, ada programmingnya, ada databasenya dan di semester 5, kita belajar yang namanya web engineering. Ini juga lebih lanjutan lagi. Di sini kita belajar API, belajar web application framework, belajar MVC. Ya, lumayan lah. Walaupun memang udah udah hampir 2 tahun lebih nih. Saya nggak ke kampus nih, Mas Dimas. Ngajarnya di... Online terus ah, ya? Kita online terus. Udah hmm. mulai ini... Bosen pengen ke kampus nih. Rindu ya suasana Rindu ngajar offline gitu. <laughs> Lama iya, nih di coding masih, juga. Masih suasana juga <laughs> belum 2 tahun ada yang belum pernah tahu kampusnya gimana, kelasnya gimana. Ya iya, masih, ini jangan sampai mereka udah lulus masih iya, online aja. Lulus, <laughs> belum. Enggak lah, mudah-mudahan mudah-mudahan ya, tahun mudahan. ini kita udah mulai ini, udah mulai ya. belajar di kampus. Oke, selain itu juga tadi uh, saya mengelola sebuah channel YouTube yang namanya Web Programming Unpas. Uh, ini isinya sebetulnya adalah materi-materi materi kuliah saya awalnya Mas Dimas. Hmm. Jadi saya bikin dulu sejak 29 Januari 2015. Jadi hari ini tepat ulang tahun yang ketujuh. Oh iya luar <laughs> biasa. 7 tahun. 7 tahun. Di decoding, Jadi di coding ya. Oh, di, coding juga eh di coding 2015. 2015 ya? juga ya 2015, sekitar sama segitu, kita, ya. Seumuran. Sama, nih, seumuran 7 tahun. ya. Sama-sama. Jadi uh, awalnya sih dulu gara-gara saya uh, apa merasa materi kuliah saya tuh nggak cukup waktunya makanya saya bikin channel YouTube sampai malah saat ini tuh udah ada 560 subscribernya 600 ribu wow. ya 560 ribu ini nggak nyangka sekali udah ada lebih dari 600 video yang bisa ditonton sama teman-teman semua yang berisi yang pertama ya tutorial pembelajaran Coba ngoding barang ada tips and trick uh, programming interview sama apa expert expert di bidang IT sama ini yang saya lagi seneng banget itu live streaming streaming Jadi ya seminggu sekali tuh uh, kita bahas bahas live project streaming. itu ya iya pamerin project-project iya, iya. yang hmm. udah dikirim sama teman-teman showcase teman proyek gitu. benar-benar keren keren sih Project ya <laughs> ya betul saya juga nggak nyangka sih ada mulai dari uh, SD itu ya udah ngirim Project tuh teman-teman anak SD, SD. loh ya untuk um, <laughs> sekarang memang Nanti kita udah lihat ya, biasa ya, ya punya tuh salah ya. satu contoh proyeknya tuh <laughs> yeah. itu jadi okay. uh, itu pengantarnya jadi buat yang belum kenal salam kenal ya teman-teman nama saya uh, Sandika Gali Mas Yusuf saya biasa panggil saya Padika dan topik kita sekarang ini nih yang yang apa namanya nggak usah yang terlalu berat ya kita nggak akan ngoding hari ini nanti kalau mau ngoding tanyanya ke Mas Dimas saja <tuk> <Halo. tuk> <tuk> gitu ya jadi kita mulai dari sini ya teman-teman ya apa sih sebenarnya web developer banyak yang suka nanya tuh apa sih pak bedanya programmer developer coder Nah, pokoknya kita bahas dulu di uh, web developer aja. Kalau kita baca di Wikipedia, nah ini sebuah apa namanya definisi yang menurut saya juga agak membingungkan ya, cukup panjang. Jadi web developer is a programmer who specializes specialize in or specifically oh, pokoknya bingung lah ya. Kalau menurut saya web developer itu simple aja, orang yang bisa bikin web, gitu ya. entah itu website atau web app yang lebih kompleks gitu. Jadi kalau kita bisa bikin website, nah kita web developer gitu aja. Nah, orang yang bisa bikinnya atau proses pembuatannya atau proses membuat website ini, kalau orang yang tadi web developer, tahapan atau proses pembuatan webnya ya disebutnya web development. Ya ada yang bilang pembuatan web, ada yang bilang pengembangan web. Itu namanya web development. Yang di dalamnya kalau misalnya kita coba pecah secara Umum lah ya, istilah-istilah beberapa tahun ke belakang tuh rame. Ada yang disebut dengan front end web development, back end web development, ada DevOps, dan juga ada full stack gitu. Ini biasanya teman-teman membaginya jadi empat bagian seperti ini untuk web development secara umum, walaupun kalau dulu waktu saya mulai belajar tuh kayaknya nggak ada ya, adanya web designer gitu ya, ada web programmer, kalau DevOps tuh dulu namanya sysadmin gitu. Dan ini satu role yang biasanya Superman, ya. Semuanya harus bisa, tapi ini sebetulnya, kalau ya? jarang, ya mm. iya bener. Tapi biasanya, uh, saya saranin sih ke teman-teman yang baru mau mulai belajar, cobain dulu deh. Pernah ngerasain, rasanya jadi seorang Superman gitu. Ini bisa dulu, semua baru nanti. Habis itu, kita fokusnya mau kemana gitu. Tapi sebenarnya di luar dari empat ini ya kita tahu ya banyak ya sebenarnya Mas Dimas ya nggak cuma empat itu ya. Yeah. Kalau misalkan di pekerjaan web itu udah lebih spesifik lagi teman-teman bisa fokusnya misalnya yang senang data ada data science, ada data analisis, ada data engineering yang senang UI UX itu ada lagi bidang spesifik ya teman-teman ada UX research, ada UI UX design ada yang senang keamanan, ada web security. Bahkan sekarang yang lagi lama itu web3 ini. Ngomongin blockchain ya, ngomongin kripto, eh, iya. ngomongin NFT. Wah, ini lagi, lagi hot ya. Hot gitu. Lagi seksi banget lah pokoknya. <laughs> Tapi intinya uh, web development tuh luas, nggak cuman sekedar bikin web jadi ya. Ternyata kalau kita perdalam lagi banyak. Jadi nanti teman-teman semakin nyemplung di dunia web itu Semakin spesifik keahlian yang bisa kita apa namanya pilih gitu semakin tajam itu kalau kita ngomongin web development jadi luas banget. Nah tapi kalau misalkan kita zoom out kalau tadi kan kita zoom in ya web development kita masuk ke dalamnya ada apa aja sih di dalam uh, lautan web development ini. Kalau kita zoom out sebenarnya si web development ini juga merupakan bagian dari software development, gitu ya. Jadi di dalam software development kan web itu salah satu software dan uh, software tuh macam-macam. Ada mobile development, ada game yang seneng bikin game tuh ada di sini, ada embedded system bikin smart apa smart apa gitu ya, hmm. ada cloud development, ada mobile ada desktop. Jadi masing-masing dari uh, bidang ilmu ini kalau kita masuk ke dalamnya itu sama kayak tadi web banyak. Bidang-bidang ilmu yang bisa teman-teman dalami, gitu. Dan kalau kita zoom out lagi, ini software development sebenarnya itu kan dunia IT sangat luas, gitu. Jadi, uh, yang kita, yang kita mungkin, kalau teman-teman ada yang kuliahnya di uh, jurusan IT, yang ada yang sekolahnya di SMK IT, gitu ya, yang kita pelajari di kampus itu cuman, ya, permukaannya aja lah, ya tugas kalian sendiri yang harus menentukan mau sedalam apa kita expert di bidang satu. Jadi jangan sampai teman-teman yang lagi belajar di dunia IT itu nggak tahu nanti ke depannya pengen spesifik di mana ya. Minimal kalau saran saya di kuliah itu mulai tingkat tiga lah udah cari tahu ya kita pengen ada di mana. Jangan sampai udah lulus terus nggak tahu nih saya tuh senengnya kemana, saya tuh jagonya di bagian mana. Dan jangan salah itu sering banget terjadi gitu. Jadi ini hanya intermezzo aja bahwa sebenarnya dunia IT itu luas. Sama kayak kalau kita lihat di ilustrasinya itu kayak uh, apa gunung es gitu ya. Sebenarnya kita lihat di permukaan itu cuma sedikit, di dalamnya itu luas. Tugas kalian sendiri nanti yang uh, apa mau seberapa expert, mau seberapa dalam. Gitu. Jadi ini sekali lagi hanya intermezzo aja kita fokusnya di sini deh, di sebagian kecil dari uh, IT, di sebagian kecil dari software development, ya, yang akan kita bahas khusus di sini. Kalau tertarik di bidang lain, teman-teman uh, bisa cari uh, apa namanya sumber-sumber belajar yang lain. Oke, okay, itu ya. Jadi kita udah tahu uh, dunia IT luas, salah satunya adalah web development. Nah, sekarang mungkin. Uh, pertanyaannya atau saya mau kayak jadi ini ya brand ambassador gitu kenapa sih kita harus jadi seorang web developer alasannya apa kenapa jalan ninja kita adalah web developer gitu ya alasannya apa ternyata ada banyak alasannya mungkin ada teman-teman yang udah ngerasain atau juga belum ya yang masih bingung ini bisa cocok banget yang pertama high demand banyak yang butuh Gitu ya sekarang siapa sih yang nggak butuh dibikinin web ya mau mau itu uh, website uh, website ataupun web application. Terus juga secara umum Indonesia tuh lagi butuh banget yang namanya talenta digital. Kebutuhannya tinggi tapi suplainya sangat sedikit. Jadi setiap tahunnya itu kita uh, kekurangan talenta talenta digital ya yang salah satunya adalah web developer gitu. Dan faktanya adalah lulusan IT itu belum tentu talenta digital gitu. Jadi nggak bisa kita hitung, oh ternyata lulusan IT banyak, tapi kenapa eh, kita selalu bilang kekurangan? Ya karena lulusan IT belum tentu talenta digital. Nah tapi kebutuhan akan web developer itu banyak. Terus juga salah satu pekerjaan yang seperti yang saya bilang tadi ya, lagi seksi gitu, Uh, karena apa? Karena pendapatan yang bisa kita dapatkan itu cukup tinggi. Gitu. Jadi, salah satu alasan pengen jadi programmer, developer, atau web developer, uh, pendapatannya tinggi. Terus, juga flexibility sebelum adanya corona, para web developer itu sudah mengenal yang namanya WFH. Ya. Jadi, uh, sebelum ada wabah, itu remote working di dunia development atau software development itu udah udah normal lah ya. Gitu. Ya udah normal ya, Mas dimas ya. kita kerja hmm. di rumah cuman butuh internet, laptop. Kantor kita tuh bisa aja bukan di Indonesia bahkan kita kerja di perusahaan-perusahaan yeah. luar. Bisa hmm. ya, mungkin gitu. Itu fleksibel. Bahkan sekarang juga dengan adanya apa pandemi ini semakin kelihatan gitu bahwa ternyata di dunia web development fleksibel gitu. Nah, terus juga kalian beruntung berada di saat ini karena sumber belajar saat ini tuh melimpah. Banyak yang gratis juga. Banyak yang bagus-bagus juga. Dulu zaman saya belajar semuanya dari buku dan dapat akses ke buku itu susah gitu, apalagi buku-buku literatur di perpustakaan belum tentu selengkap itu. Kalau kita mau internet, internet belum secepat itu. Kalau ke warnet, mahal. Jadi dulu susah. Sekarang kita beruntung banget ada di zaman yang internetnya cepat, murah, dan sumber belajarnya sangat banyak. Jadi ini salah satu alasannya. Dan, nah ini yang saya seneng nih, pekerjaan yang bisa kita pilih dari seorang web developer itu banyak ragamnya. Nanti kita lihat apa aja ya banyak yang bisa dipilih, itu dan masih banyak alasan-alasan mm -hmm. lain yang sekali lagi mungkin teman-teman udah tahu gitu. Terus apa dong pak pekerjaan yang tadi bisa dipilih? Oh, banyak banget, ya. Ini saya bisa tulis lebih dari lebih dari delapan kali. Yang pertama pasti kerja di perusahaan, ya. Uh, bekerja, ini mah konvensional ya kita bekerja di sebuah perusahaan yang membutuhkan seorang web developer. Bisa itu onsite, masuk kantor, datang ke kantor, kerja di kantor, atau bekerja secara remote. Tadi saya bilang, ini yang paling konvensional. Terus, kedua, kalau nggak kerja di perusahaan, ya kenapa nggak bikin perusahaan? Ini juga lagi apa ya, rame ya, startup-startup. Begini, banyak mahasiswa saya juga yang bercita-cita untuk membuat startup lepas dari. Uh, nggak semudah itu ya tentunya membuat sebuah startup tapi ini bisa menjadi salah satu yang dipilih, bisa kalian pilih bikin sendiri perusahaannya atau bisa freelance nah ini juga menarik ya kita bisa mengerjakan project-project secara freelance banyak banget apa namanya kebutuhan untuk menjadi seorang freelancer banyak banget platform atau website yang bisa kita akses buat cari-cari project freelance gitu dan Meskipun kita bersaing dengan orang-orang di seluruh dunia, tapi menurut saya reputasi orang Indonesia itu termasuk bagus di dunia freelance gitu. Jadi buat yang pengen uh, mendapatkan pengalaman bekerja lepas gitu untuk proyek bisa milih freelance sebagai uh, salah satu bidang pekerjaannya atau bikin produk. Nah ini bikin produk, produknya produk digital ya tentu saja ya. Bikin template, bikin script, bikin plugin atau apapun ini peluangnya sangat terbuka, mungkin belum terlalu belum terlalu ramai sih ya. Tapi enaknya bikin produk digital adalah bikinnya cuma sekali itu dijual berkali-kali. Jadi profit yang bisa didapatkan itu bisa sangat banyak kalau produknya laku ya. Terus juga kalau misalkan kalian senang nulis, bisa bikin blog atau microblogging, microblogging, microblogging itu kalian nulisnya di uh, platform-platform sosial media gitu ya, di Twitter, di Instagram. Itu juga bisa menjadi salah satu ragam pekerjaan. Atau bikin course, course, bikin iya. kursus online gitu ya. Jadi Kita instruktur. Ya. Betul, jadi instruktur. <laughs> oh, ini juga lagi lagi ramai banget gitu itu juga bisa ada lagi bikin tutorial nih di ya. YouTube itu juga bisa siapapun bisa nih bikin uh, apa namanya channel YouTube bikin tutorial berbagi sesuatu yang positif gitu Indonesia juga kekurangan youtuber youtuber uh, edukasi ya hmm. atau mau live coding atau streaming ini juga bisa menjadi salah satu ragam kalau di luar sih udah banyak Live streamer yang profesional ya maksudnya profesional tuh dia kerjanya hanya hmm. live streaming gitu. Kalau di kita kayaknya masih masih hobi atau masih part time gitu. Hmm. Tapi ini juga bisa. Mungkin menariknya juga ini bisa digabung ya ragam pekerjaannya. Ah betul banget Mas Dimas. Jadi <laughs> bisa lebih dari satu kan ya. Betul. Bisa sambil bikin uh, tutorial, bisa nulis juga. Kalau si apa weekdays kerja di kantor, weekend bisa ngerjain yang lain tuh betul juga. Mentoring juga menjadi salah satu ragam. Saya lihat banyak di Twitter sekarang udah mulai rame ada yang menawarkan mentoring ya one one sampai satu satu lima gitu. Dan yang namanya orang yang baru belajar tuh butuh banget yang namanya mentor. Jadi uh, kalau kalian udah mulai expert nih. Mentor juga bisa menjadi salah satu ragam pekerjaan, dan ini satu lagi nih yang masih jarang banget nih orang Indonesia fokusnya di open source. Jadi, dia bikin sebuah apa namanya aplikasi, library, framework, template, atau apapun yang open source. Ini juga bisa menjadi salah satu. Ragam pekerjaan karena open source kelihatannya gratis, ya. Tapi hmm. mereka itu hidup bisa dari uh, donasi atau dari sponsor. Uh, sponsor betul sekali, gitu ya. Ini yang bisa kita pilih, menjadi kalau kita mau jadi seorang web developer. Jadi, banyak teman-teman gak usah khawatir, uh, mm -hmm. gak cuman bekerja di perusahaan aja. Begitu ya. Jadi, buat yang pengen jadi. ...web developer, peluangnya terbuka. Sekarang siapa yang bisa jadi web developer? Apakah hanya lulusan IT? Apakah harus sekolah IT? Apakah harus kursus? Apakah harus ikut bootcamp? Sebenarnya enggak juga ya. Semua bisa menjadi uh, seorang web developer gitu. Profesional lagi ya bisa. Enggak peduli umur. Nggak peduli latar belakang pendidikan, banyak teman-teman saya yang sukses berkarir di dunia web development, tapi bukan lulusan IT. Bahkan eh, nggak punya gelar sarjana, tapi dia bisa sukses. Jadi kembali lagi ke orangnya. Tapi kalau misalkan eh, saya lihat dari beberapa teman-teman yang ngasih masukan gitu ya ke web programming unpass, ada yang udah 68 tahun gitu. Hmm. Ada yang udah 60 tahun. Ada yang 50 tahun. Jadi buat yang baru umurnya 20-an terus udah bilang, "Pak, telat nggak ya belajar?" Kayaknya enggak ya, Mas Dimas ya? Enggak sama sekali gak. enggak. sama sekali gitu karena tadi sumber belajarnya banyak atau bahkan nih lihat nih, ini adalah sebuah website. Keren ya kelihatannya ya. Yang dibikin sama anak satu SMP. Ya oh. ada website lagi. Ini yang dibikin sama anak 3 SMP. Ini adalah pemenang lomba. Saya pernah ngadain lomba uh, web design di channel Discord saya. Ini adalah beberapa pemenangnya. Ini, ini kelas 3. Wah, oh, ini udah ini. bisa jadi portfolio ini. Bisa betul. Ini coba, kira-kira kelas berapa, mas? Dimas? Kalau mungkin SMK kali ya. SMK, SMK A, ya. Kelas, iya. Ini 5 SD. Wah, lebih <laughs> muda lagi. <laughs> ini yang bikin kelas yeah, 5 yeah. SD. Ya? Yeah. Saya juga nggak ya, tahu begitu dia daftar. Saya... Uh, dia bilang saya 5 SD gitu. Jadi ya nggak ada yang percaya gitu. Waktu saya wawancara, wah nggak ada yang percaya. Pak bohong lah. Ini mah pasti SMA. Ternyata hmm. nggak. Bahkan ibunya kontak saya. Terima kasih pak, anak saya udah jadi juara lomba. Wah. Oh. Jadi umur nah, berapa ya, pun bisa. Ya. Iya betul. Gitu. Jadi siapapun bisa. Jadi teman-teman nggak -teman usah khawatir. Kalau misalkan merasa pak saya udah Uh, belajar nih, tapi kok nggak bisa-bisa. Jangan khawatir, semua orang mengalami itu. Nanti kita kasih tips-tipsnya ya. Sekarang, kalau udah yakin, saya pengen jadi seorang web developer. Gimana caranya? Nah, itu kan pasti pertanyaan itu. Gimana caranya? Kita fokus di sini dulu ya. Jadi, saya nggak akan kemana-mana ke bagian yang uh, luas tadi. Kita mulai dari sini. Kita fokus di front end aja dulu karena rasanya seorang web developer itu mulanya pasti dari front end dulu. Kita harus tahu yang namanya jalur belajar atau peta jalan atau alur belajar untuk menjadi uh, seorang web developer ya. Sebenarnya mau fokusnya di bidang apapun kalian harus tahu roadmapnya. Kalau mau yang lengkap kalian bisa kunjungi sebuah website yang namanya roadmap.sh. Uh, ini ada dikasih tahu abis belajar apa terus belajar apa mulainya belajar apa habis itu belajar apa ada ya jadi ini dibikin oleh seorang software developer namanya Kamran Ahmed kalau kalian kunjungi websitenya kalian bisa pilih mau jalur belajar apa kalau kita pilih yang front end nanti akan dikasih lihat bahwa awalnya itu kita harus belajar apa dulu belajar internet habis itu HTML habis itu CSS dan seterusnya ke bawah ini panjang banget ya buat yang baru belajar mungkin akan overwhelm gitu akan kebingungan nih banyak banget yang harus dipelajarin memang betul banyak yang harus dipelajarin tapi kan kita nggak langsung ditelan semua kita belajarnya satu persatu gitu tapi karena kita udah lihat diagramnya yang sangat besar biasanya udah pusing duluan gitu tapi ini ada ada jalur yang bisa kalian pilih atau saya sudah buat juga versi saya yang lebih ringkas daripada yang tadi. Nah, teman-teman bisa kunjungi di sini bit.ly slash jalur belajar web WPU. Ini udah saya sederhanakan. Jadi, uh, jalurnya mirip seperti tadi, tapi nggak nggak terlalu banyak gitu. Jadi, apa hmm. apa dulu yang harus dipelajari? Apa dulu? Habis itu belajar apa? Habis itu belajar apa? Habis itu belajar apa? Dan di sebelah kanannya udah saya kasih tanda checklist. Kalau teman-teman klik, itu akan diarahkan ke playlist video pembelajarannya langsung gitu. Jadi hmm. udah lebih uh, apa terarah gitu. Atau kalau misalkan mau langsung kunjungi website-nya juga bisa, udah saya bikinin playlist-nya. Playlist. Uh, uh, jadi kalau kalian kunjungi web programming unpas udah ada nih. Buat jadi seorang front end web developer mulainya dari sini. Jadi silakan ditonton aja. Wow, lengkap ya. Atau mau lebih lengkap lagi, ya? Di Coding juga punya ya, Mas Dimas ya? Yeah. Iya. Ini lebih lengkap lagi. Kalau teman-teman kunjungi di Coding, itu juga sama ada. Mau jalur belajarnya apa, bahkan ada untuk mobilenya juga. Mobilenya mau Android atau mau iOS. Tapi kita lihat di front end dulu nih. Ada jadi front end. Mulai belajarnya dari mana? Jadi dasar pemrograman dulu, bikin web untuk pemula. Jadi udah ada teman-teman ya. Tinggal Ya, kalian ya gitu, mau nggak ngikutinnya. Sumber belajarnya udah sangat banyak sekali, gitu. Jadi, pilih jalur terus. Eh, yang kedua, kalau udah pilih jalur kan terus tekuni. Nah, tapi kalau misalnya kita mau lihat, eh, apa tipsnya lah ya? Tipsnya mungkin nanti Mas Dimas juga bisa validasi ini Tipsnya, tipsnya kira-kira bener nggak? kalian bisa tonton videonya sebetulnya saya udah bikinin videonya ada tips mulai belajar programming tapi kalau saya ringkas di sini yang pertama kita harus tahu dulu tujuan kita e, untuk belajar programming itu apa jadi banyak yang belajar programming itu nggak tahu tujuannya apa teman-temannya belajar programming programming lagi rame jadi kalian ikut-ikutan aja itu bahaya ya sebenarnya benar-benar harus uh, dari diri kita sendiri dulu gitu ya uh, tujuannya apa pengen dapet duit yang banyak nah itu tujuan pengen uh, apa berkarir di dunia IT itu juga tujuan uh, jangan sampai nggak ada tujuan karena belajar programming itu susah teman-teman saya bukan orang yang bilang ah coding mah gampang tinggal kalian tekun aja belajarnya enggak ya saya kasih tahu dari dari awal Programming itu susah, gitu. Uh, jadi, kalau tujuannya kurang kuat, berat ngejalaninnya itu dulu. Jadi, nomor satu, tujuan nomor dua, siapin mental. Kenapa harus siapin mental? Karena setiap harinya kita akan ketemu dengan error, karena tadi saya susah. Saya bilang susah belajar programming itu. Uh, jadi, mentalnya harus kuat, jangan sampai, uh, wah, ini baru sekali dua kali error terus udahlah kayaknya programming ini bukan buat saya gitu apalagi kalau di kelas tuh saya sering banget ngelihat banyak mahasiswa saya yang patah semangat mm -hmm. hanya karena program dia error program temennya nggak error nah itu jadi wow. wah teman-teman saya di kelas tuh pada jalan nih programnya Cuman saya doang yang error salah Benar. saya apa gitu ya salah saya apa bener ya <laughs> padahal itu karena temennya belum aja error. Suatu saat dia hmm. error juga gitu, cuman nggak ketahuan aja gitu. Jadi ya eh, jangan putus asa lah ya. Yang jangan takut error sih. Jangan takut error, betul. Nah, kalau udah siap pilih bahasa pemrograman. Kadang-kadang di sini teman-teman lama gitu ya. Hmm. Apa dulu nih, Pak? Kira-kira bahasa pemrograman terbaik apa? Oh Pak. Apa dulu nih yang harus saya pelajari? Kayak nggak mau rugi gitu Mas, mas. Hmm. Uh, Saya kalau belajar bahasa A dulu terus B gimana? gimana? Nanti kalau misalkan nanti B ini nggak uh, ramai di dunia kerja gimana Pak? Sia-sia dong saya belajar. Nggak nah, ada yang sia-sia ya. Betul. Pilih satu terus fokus di situ. Jadi nggak usah khawatir. Pengen JavaScript, JavaScript. Pengen Python, Python. Jangan lirik-lirik dulu orang. Kita lagi belajar PHP ini misalnya. Hmm. Terus, ada yang bilang PHP tuh udah mulai ditinggalin. Wah, oh, langsung galau. Oh, gimana nih? Saya udah setengah jalan. Jangan ya, jangan percaya sama orang yang bilang bahasa programan A lebih jelek daripada bahasa programan B. Karena kalau beneran jelek, nggak ada lowongan pekerjaan yang butuh bahasa itu. Nggak ada framework yang baru dibikin pakai bahasa itu. Jadi, nggak usah khawatir. Jangan dulu berantem pilih bahasa apa ya. Jadi pilih terus fokus di situ kalau karena kalau udah pilih satu pindah tuh kayaknya nggak akan terlalu susah terus tadi kita kembali ke cari jalur kalau udah milih cari nih kalau mau belajar JavaScript roadmap-nya apa kalau mau belajar Python roadmap-nya apa cari sumber belajar yang tepat karena meskipun tadi saya bilang sumber belajarnya banyak hati-hati cari sumber belajar yang tepat karena apa? karena kadang-kadang kita terjebak di belajar dari sumber belajar terus, tapi nggak bikin sesuatu dari hasil belajarnya. Ini yang biasa disebut dengan tutorial hell. Jadi kita tuh berada di dalam tutorial aja terus, nonton tutorial terus bisa, wah, cari tutorial lagi, bisa udah. Tapi se, uh, apa namanya? tahu dari mana kita sudah ngerti sebuah tutorial kalau kita udah bikin sesuatu dari hasil belajar itu buatlah sesuatu yang berbeda tapi masih pakai ilmu yang didapat dari tutorial itu hmm. kalau bisa berarti udah ngerti itu tutorialnya jangan ikutin tutorial aja terus tapi sengganya ATM ini. gitu ya betul sengganya ATM. ATM bikin sesuatu yang mirip tapi mirip. Uh, ubah -ubah eh, kalau ubah bisa ya. Uh, dirubah terus jangan nonton lagi tutorialnya coba sehat yeah. gitu, gitu menantang uh, iya. diri gitu ya pasti mas gitu Validasi juga belajar ya uh, kalau saya biasanya belajarnya tuh lebih enak tuh lewat dokumentasi sih sebenarnya Setuju. tapi memang untuk untuk pemula lebih baik diarahkan melalui instruktur gitu. yeah. untuk pemula Mentor awalnya itu tapi kalau itu hmm, membantu ya betul sangat sangat membantu hmm -hmm. jadi kalau kita nemu error apa gitu ya terus kita belum terbiasa dengan forum diskusi seperti Overflow ya. Jatuhnya lebih ke mentor biasanya yeah. atau kita searching-searching. Gitu sih. Setuju. Jadi memang uh, penting untuk kita membuat sesuatu dari hasil belajar kita terus dokumentasikan perjalanan ah. belajarnya. Nah, ini oh. penting. Saya selalu ngasih tahu ke mahasiswa saya walaupun banyak yang tidak mengikuti juga. Jadi kalau kalian dapat tugas di kampus tugasnya programming saya pengen bikin uh, tiga hal hmm. satu simpan semua source codenya di github dua tulisin sesuatu atau bikin artikel dari proses belajarnya atau yang ketiga buat video uh, apa namanya screencast gitu ya. Jadi kalian lagi ngoding tuh direkam aja, direkam terus ceritain lagi bikin apa, prosesnya kayak gimana. Jadi dokumentasiin. Itu bagus untuk diri kita sendiri supaya belajar, bagus juga supaya kita jadi punya jejak yang bisa dilihat oleh orang. Betul. Dan ini tadi tuh kata Mas Dimas benar banget. Kita harus belajar baca dokumentasi resmi. Jadi memang membosankan ya baca dokumentasi resmi itu males ya, mending baca hmm. baca uh, komik. komik gitu misalnya kan. <laughs> ya. Yeah. Tapi gimana lagi ya sumber yang paling tepat pasti dokumentasinya ya Mas Dimas ya. Oh, iya. Soalnya dia yang bikin teknologinya. Dia gitu, yang bikin teknologinya ya. yang gitu. 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 Jadi mau nggak mau Atau, kita harus baca. Kalau teman-teman suka baca komik mungkin kita bikin resource kayak. Uh, pembelajaran versi komik ya, gitu, kayak buat oh, oh, format bener. komik. Bisa juga. Jadi supaya orang bacanya nggak terlalu nggak nggak bosen ya, nggak ya terlalu. Gitu. Jadi belajar baca dokumentasi harus bisa. Tapi kan bahasa Inggris Pak, ya bahasa Inggris bela belajar juga. Dan belajar googling gitu. Kadang-kadang kita kita tuh nggak tahu uh, keywordnya apa hmm. untuk mencari sesuatu padahal jawabannya tuh ada di depan mata. Tapi kita nggak tahu betul. keywordnya apa. jadi Sampai ada istilah ini, Pak Dika. Uh, developer handal itu sebenarnya googling googler yang handal, gitu. Jadi iya, kayak betul, betul, uh, betul. betul. <laughs> setuju. Jadi untuk ya betul setuju kan? Ya setuju. Uh, jadi kita nggak perlu ngapalin semua API-nya, bahasanya, behaviornya. Kita yang penting kita tahu tujuan kita mau ngapain. Googlingnya tahu tepat. Nanti temu deh solusinya kayak gimana gitu. Iya. Yang yang kadang-kadang banyak yang pemula nggak tahu tuh ngetiknya apa sih Pak gitu ya, um, ya keywordnya betul. apa sih Nah itu dia. Mm -hmm. Jadi betul kata Mas Dimas yang udah expert pun googling ya. Googling. Gak mungkin yeah. dihafal ya. Nggak mungkin dihafal. Gak mungkin. Kita gitu. kalau saya bilang sih para programmer itu disebutnya profesional Google searcher gitu. Jadi yeah. <laughs> dari gak 100% persen coding kita ngetiknya paling cuman 20% lah ngetik codingan. Sisanya, kalau nggak baca dokumentasi, ya googling Stack Overflow yeah. <laughs> gitu terus. Nah, ini yang banyak bikin frustasi gitu ya. Jadi, kita tuh harus berdamai dengan error. Kita harus, uh, apa namanya, pahami bahwa kita nggak akan pernah bikin program yang sama sekali nggak ada errornya gitu. Jadi sampai kapanpun mau sampai kita programmer yang levelnya tinggi di perusahaan, kayaknya error mah udah makanan sehari-hari gitu. Jadi kalau misalkan hari ini kalian error ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan kalian lihat teman kalian nggak error, ya nggak usah khawatir. Mungkin besok dia errornya. Jadi sama mm -hmm. semua orang juga pasti ketemu error. Tinggal gimana cara kita berdamai dengan error itu gimana cari solusinya, gimana nggak panik gitu ketika error udah pengen banting laptop gitu kadang-kadang kalau udah ketemu error iya. semakin banyak nemu error terus kita berhasil menyelesaikan errornya kita semakin naik level sebenarnya betul betul ya jadi kita betul punya pengalaman gitu oh nemu error ini udah tahu dong solusinya seperti apa gitu ya kalau nggak ada error nggak ada error ya. kalau nggak ada kalau nggak nemu error sama sekali ya ibarat kita nggak pernah Jatuh gitu ya, kayak iya, betul. Uh, uh, gak, gak aneh gitu kayak ya. Kayak aneh, kadang-kadang kita ngoding seharian. Oh, betul. bentar kok nggak error. Error nih, ada yang salah gitu. <laughs> sama sekali gak dijalanin. <laughs> iya betul gitu. Jadi yeah. error uh, apa adalah hal yang biasa. Nah, oh. terus juga uh, karena belajar programming itu susah. Dan kita pasti udah ketemu error setiap hari. Saran saya, jangan belajar sendiri. Hmm. udah susah belajarnya sendiri hmm. lagi. Tuh. Nah, minimal kita cari temen-temen yang punya... Uh, apa namanya, penderitaan yang sama ya. <tuh>. Kan seneng gitu kalau misalkan ketemu sama... <tuh>. Uh, komunitas yang sama susah, em emang susah gitu. Jadi ada validasi, oh emang susah. Dan kita cari solusinya bareng-bareng. Nah, car caranya gimana? Gabung di komunitas. Jangan puas hanya dengan apa yang dipelajari, misalnya di kampus, boleh di uh, sekolah, jangan cari di luar. gitu uh, Apa pentinglah bergabung di komunitas, dan ini yang terakhir uh, yang menurut saya penting juga. Kembalikan ilmu yang sudah didapat. Kalau ini saya sebutnya giving back to community, gitu. Jadi, kalau misalkan kalian udah melalui perjalanan ini semua. Terus kalian tadi kalau kata Mas Dimas udah naik level, jangan pelit yeah. balikin ilmunya gitu. Tadinya kita dapat ilmu dari komunitas, diajarin mentor kan seneng banget gitu dibantuin. Terus baca artikel orang, wah ini ngebantu banget nih. Nah giliran kalian sekarang balikin ilmunya. Caranya bisa macam-macam, ajarin adik kelasnya, jadi mentor untuk adik kelasnya. Untuk teman-temannya, bikin tulisan yang bisa dibaca orang, bikin dokumentasi, bikin video YouTube aktif di komunitas. Ya, pokoknya uh, kembalikan ilmunya, karena menurut saya salah satu cara belajar yang paling efektif adalah ngajarin orang. Gitu, gitu. jadi uh, kalau misalkan orang yang kita ajarin itu ngerti ya kita udah bisa pastikan kita juga ngerti kita mengerti. <laughs> betul betul itu itu teknik salah satu memvalidasi diri apakah kita udah mengerti uh, apa materi yang kita pelajari atau teori yang kita pelajari jadi orang lain, uh, ada yang bilang juga kalau kita mau ngejelasin sesuatu kalau kita belum bisa menjelaskan itu secara sederhana berarti kita belum mengerti kita gitu. belum mengerti ya ya betul setuju jadi ini dicoba uh, apa namanya untuk berbagi uh, dengan apa yang sudah kita dapetin, sesedikit apapun hmm. orang lain uh, pasti ada yang butuhin. Gitu tuh, dia tips-tipsnya mungkin uh, apa namanya yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan teman-teman udah mau fokus, ya pokoknya intinya gini: sebagai penutup, uh, belajar programming itu rasanya seperti kita mendaki gunung, gitu ya. Kayaknya HTML gampang lah, ini mah oh, CSS juga gampang begitu udah nyampe kelihatannya udah mau nyampe, oh tinggal javascript lah dikit lagi tapi ternyata masih banyak yang lain gitu yang harus kita ini nya beginilah nggak <tuh> habis habis uh, yang harus kita pelajari tapi itulah apa namanya uh, tantangan ternyata, ya. tantangan dari programming gitu karena memang udah kita udah memutuskan untuk jadi seorang developer ya kita adalah seorang pembelajar sejati gitu nggak bisa berhenti belajar nggak kayak ini kali ya nggak kayak bela diri gitu kayaknya kalau udah apa sih sabuk sakti. hitam tuh, iya, udah sabuk paling sakti itu. aja ya. <laughs> <laughs> Terus iya, kayaknya nggak usah nggak usah latihan juga udah orang udah tahu kita jago gitu. Sabuk hitam. Kalau web, eh, kalau programming kayaknya enggak begitu kita enggak. berhenti belajar ya ketinggalan orang ketinggalan. Itu jadi uh, menurut saya programming memang bukan buat semua orang. Tapi semua orang harus nyobain nih uh, programming untuk tahu uh, apa sejauh mana dia bisa memahami sesuatu. Oke, okay, mungkin itu kali Mas Dimas yang bisa saya sampaikan buat uh, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Uh, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Wah, keren banget. Mas Dika bawanya nyantai enak, lebih dasar loh. Enggak kok, pas kok. Ini uh, cukup untuk Aduh, jawab pertanyaannya. Mantap, Jadi mantap. Uh, ya kita lanjut ke sesi berikutnya kali ya. Kita uh, bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk di kolom chat ya. Waduh, Mas Dika ya. Okay, Jadi okay, okay. Uh, kita mulai aja ya. Jadi pertanyaan Jangan yang pertama susah, susah nih. Yang susah-susah ya, Mas Dimas ya. Uh, Oke, okay. harusnya Mas Dika bisa jawab sih. <laughs> Oke, pertanyaan pertama. Nah, dari Safila Tifania, ya, jadi bagaimana untuk brainstorming ide, ya, membuat web? Karena biasanya sudah mempelajari basic, tapi masih bingung cara untuk mengaplikasikannya. Yes, ini sebenarnya udah dijawab tadi sama Mas Dimas, ya. Cara paling gampang adalah ATM, ya. ATM, jadi kita lihat sebelum kita bikin sesuatu yang memang semuanya berdasarkan dari ide dan pikiran kita. Kita latihan dulu dengan uh, meniru gitu, website yang Tuh. udah ada, kita coba bikin yang sama persis dulu, baru habis itu kita modifikasi. Latihan-latihan saya uh, dulu kayak gitu, nemu ada website, oh ini keren nih, bahkan nih. saya dulu seneng misalnya uh, Facebook uh, punya halaman login, ah coba tiru, ah sampai sama persis gitu dari Facebook, pertamanya gitu dulu. Uh, untuk ngaplikasiinnya ini, ATM, ATM dulu aja, hmm. atau kalau misalkan teman-teman uh, lagi belajar gitu ya, jangan pek-pek. Uh, Ngeikutin gitu, jadi kayak mm -hmm. sambil belajar, sambil diubah-ubah. Misalkan, kalau propertinya nilainya diubah, ini jadinya apa sih gitu? Mm -hmm. Nah, jadi sambil bereksplor, ketika belajar, jadi dia paham, jadi akan paham, dipaham daripada kita ngikutin mentah-mentah yang di kasih gitu ya Iya, betul ya, nanti takut khawatirnya nggak paham jadi dicoba-coba di, aja gitu ya. oh kalau error pun nggak akan gimana-gimana gitu ya ah, kalau programming ah, gak, gak akan meledak laptopnya <laughs> bener, bener 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 gak akan sampai meledak ya. <laughs> apalagi coding web ya paling browsernya force close eh. doang ya kan ya. itu paling <laughs> ya paling parah kalau web kayak ya. gitu iya <laughs> ini gak usah khawatir gak usah khawatir betul sama ini aja sering-sering lihat referensi aja referensi hmm. website yang dibikin orang-orang seperti apa oke okay. oke okay. cukup menjawab ya mbak Safila Safila mudah-mudahan menjawab oke okay. uh, pertanyaan kedua mungkin nah dari Pancanugraha Wicaksana apakah web developer akan tetap high demand ya hingga nanti atau akan semakin menurun nih nah, gitu karena akan ada AI data saintis, ARVR, dan sebagainya. Oke, okay. pertanyaan bagus dari Panca. Oh. Ini kayak menyuruh kita untuk meramal ya, Mas Dimas ya. Iya. <laughs> Ramal masa depan. Ramal Yang masa depan. Kira-kira masih tetap high demand nggak? Yes. Kalau misalkan pengen jawaban singkatnya sih, ya nggak tahu ya. Kan teknologi itu berubahnya sangat cepat. Tapi kayaknya untuk beberapa tahun ke depan sih kayaknya belum akan benar-benar digantikan hmm. sama AI masih tetap butuh manusia untuk mengambil keputusan jadi nggak usah khawatir kita akan digantikan oleh robot kayaknya teknologinya juga belum sampai benar-benar ke arah sana gitu tetap aja kan robot juga masih butuh developer untuk bikinnya dan uh, kalau pertanyaannya apakah akan tetap high demand ya Menurut saya masih. Apalagi dengan adanya teknologi web 3. Wah udah nih Wah. sekarang web developer makin banyak yang butuh nanti. Betul. Kalau berkaca dari histori pun ya dulu web itu masih statik kan ya. Hmm, betul. Nah kalau misalkan sekarang mungkin masih statik ya mungkin mati. Tapi ternyatanya web sekarang udah bisa kayak jadi... Aplikasi edit foto udah bisa iya. jadi aplikasi apa gitu ya. Jadi semakin sakti. Mungkin semakin sakti dan semakin mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan khawatirlah. Jangan, khawatir. gitu, jangan khawatir. Fokus aja untuk belajar ya. Menurutku. Iya. Gak akan, gak akan lah, gak akan kita gak akan digantikan. Hmm. Oke, okay. uh, okay. semoga menjawab Mas Panca. Uh, mungkin pertanyaan ketiga ya. Oke. Okay. Nah, ini ada dari Rai SB. Mas Galih mau tanya dong, apakah konsep OOP ada juga dalam web PHP selain Java? Oke. Okay. Rai. Oke, okay, terima kasih Rai pertanyaannya. Kalau konsep OOP kebetulan kalau di bahasa pemrograman PHP ada ya. Sejak hmm. PHP versi 5, berapa gitu ya, itu udah kita bisa mulai menggunakan uh, objek di dalamnya walaupun waktu masih versi 5 belum sepenuhnya object oriented tapi sekarang kalau udah versi 8 sih kayaknya uh, udah bisa gitu kita membuat sebuah aplikasi yang menggunakan paradigma OOP di dalam uh, PHP gitu. Jadi konsepnya ada, konsepnya juga mirip sama Java ya, cuman mungkin uh, sintaksnya kayaknya nggak. aja ya. Sintaksnya yang beda gitu. Konsepnya bisa dipakai di PHP. Oke. Okay. Memang rata-rata OOP ini kepake ya di semua gitu. Jadi kayak web developer juga butuh Mobile developer? Tentu ya, base Kotlin, Java. Kotlin OOP, OOP juga ya, pasti Mas. OOP walaupun dia bisa fungsional. Jadi kayak bisa bikin fungsi di luar dari kelas gitu ya. Jadi yeah. kita bisa first first function gitu. Itu bisa. Tapi base-nya masih tetap Java dan itu OOP. Rata -rata untuk dipelajari, kalau mau kemana-mana juga ya Bisa desktop, bisa mobile, bisa web uh, JS pun sekarang udah ada Kelas ya Ada. Gitu kan? Semenjak es 6 ya Jadi ya rata-rata sekarang Udah hmm, Bisa dipakai gitu Betul Oke okay, uh. lanjut pertanyaan keempat Semoga menjawab ya Mas Ray uh, Faujan Raji Framework bahasa atau teknologi apa yang Sekarang sampai mungkin sampai beberapa tahun ke depan nih uh, permintaannya tinggi dan worth it untuk dipelajari oh, ini di bidang app, uh, app developer. Yeah. Nah, ini pasti banyak banget pertanyaan mm -hmm. kayak gini. Ya. apa nih yang mungkin <laughs> worth it? Gitu. Tergantung bahasanya yang pertama ya tergantung bahasanya. Hmm. Kalau misalkan kita ngomongin web, yep. yang sekarang lagi ramai kan kalau kita belajar bahasanya JavaScript itu ada React, itu ada Vue bahkan yang baru tuh ada yang namanya remix, remix. orang-orang uh, uh, yang pakai React sudah sekarang lagi mulai melirik yang namanya remix. Mm. Itu kalau JavaScript, kalau di uh, PHP ada Laravel. Uh, itu saya, saya pakainya dua itu sih. Kalau di bahasa lain ada juga framework-framework yang lain. Cuman saya kurang tahu kalau di Python ada Django. Yeah. Itu. Kalau di mobile Flutter ya, lagi rame ya, mas ya, mas ya. Ya multi platform soalnya, jadi bisa langsung ke Android atau bisa langsung ke iOS ya, Flutter. Tapi kalau misalkan teman-teman dari awalnya web developer, terus pengen pindah ke mobile, mungkin bisa pakai React Native ya, jadi oh, biar. Ya, react Native, benar. Iya, JavaScriptnya tetap dibawa kan, sampai ke sana. Iya, setuju tuh. Itu, Fauzan ya. Atau mungkin Mas Dika bisa kasih tips memilih framework yang tepat, biar nanti ketika pakai framework itu, frameworknya tetap hidup, gitu, nggak mati. Apa nih tips ya dalam memilih frameworknya? Kira-kira, ya, sebenarnya sih kita bisa lihat dari uh, seberapa banyak pengguna, ya, uh. dan seberapa update, karena sekarang semua framework itu kan ada di GitHub, lebih en hmm. enaknya ada di GitHub. Itu kan kita bisa lihat terakhir di update-nya kapan. Betul mau diupdate ke depannya kapan, terus udah berapa yang ngasih star, hmm. udah berapa banyak yang download. Nah, kita bisa lihat dari situ sih. Ya. oke. Okay. Pastiin uh, ketika milih framework seenggaknya populer ya dan banyak yang hmm, digunakan. Benar. Kalau misalkan nemu error nggak sendiri tuh yang pakai. Ya, <laughs> Betul kan. udah agak gitu. Ya, udah banyak gitu kan yang pakai, seperti itu. Itu salah satu tipsnya aja. Mungkin banyak ya tips-tips lain dalam memilih framework. Iya. Oke okay, mungkin pertanyaan selanjutnya Semoga mas jawab mas Faujan hmm, Nah ini yang kelima Dari Fadli Sabda Inov ya Menurut bapak bagaimana cara belajar Dari dokumentasi Wah, hmm. ini pertanyaan Susah ya karena memang baca dokumentasi Itu enggak ya sekali lagi tidak menyerangkannya Membosankan teknikal apalagi ada Dokumentasi yang uh, Tidak menurut saya ada yang ada yang ramah Ay. untuk pemula, Ay. ada yang Ay. tidak, itu ada betul. yang kadang-kadang dokumentasi itu udah udah nganggep kita tuh ngerti sesuatu gitu, jadi nggak nggak dari awal gitu belajarnya. E, cara belajarnya gimana? Yang pertama ya jelas nomor satu bahasa Inggris dulu ya, karena kan biasanya dokumentasi resmi itu semua masih dalam bahasa Inggris. Kalaupun ada yang diterjemahkan, kadang-kadang saya suka lebih bingung gitu kalau istilah-istilah teknologi diterjemahkan ke bahasa Indonesia malah lebih membingungkan gitu. Jadi ya, mm -hmm. cara belajar dokumentasi, nomor satu ya bahasa Inggrisnya dulu, kita harus uh, pahami. Terus yang kedua, paksain. <laughs> Ada cara lain, paksain, <laughs> paksain gitu. Uh, harus bisa, karena justru sumber, yang menurut saya sumber yang paling sahih gitu ya, ya dokumentasi gitu. Iya. Yeah. Uh, tadi nyinggung tentang bahasa Inggris nih, uh, Mas Tiga jadi penasaran, Sejauh mana sih kita harus bisa bahasa Inggris untuk memahami dokumentasi atau agar enak aja lah ngodingnya gitu kan rata-rata API SDK juga kan pakainya bahasa Inggris ya jarang Pake ada yang Inggris pakai sama bahasa Indonesia ya mana jarang lah ya nggak ada gitu. Nah sejauh mana sih eh, bahasa Inggris yang harus kita kuasai gitu ya untuk memahami dokumentasi lah minimal atau SDK dari API dan sebagainya. Ya. Sebetulnya kan. Uh, Membaca dokumentasi itu kan beda sama kita uh, speaking gitu ya. Kalau speaking yeah. kan itu tekniknya sebetulnya lain lagi. Sebenarnya dokumentasi yeah. itu kan fokusnya di uh, vocabulary ya. Seberapa okay. banyak pemahaman kita terhadap sebuah kata. Dan bisa dibantu dengan uh, Google Translate, Translate kalau Translate. menurut saya. Karena kalau istilah-istilah yang dituliskan di dokumentasi itu kan pasti baku. Jadi kalau diterjemahin itu sebetulnya... Uh, Kalimatnya udah enak gitu, lebih mudah dipahami walaupun ya tadi saya bilang ada istilah-istilah yang kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia malah jadi membingungkan. Beda sama kita nerjemahin uh, yang casual gitu, misalkan artikel, blog, terus jawaban-jawaban di Stack Overflow, kan itu lebih nyantai ya bahasanya ya. Uh, menurut saya malah lebih membingungkan itu kalau kita translate. Jadi uh, justru Patokan kita sejauh mana kita harus bisa bahasa Inggris untuk dunia IT? Titiknya adalah kalau kita udah paham dokumentasi gitu. Oke, hmm. oke. Okay. Okay, uh, semoga menjawab Mas Fadli ya. Lanjut ke pertanyaan ke enam. Nah, ini dari M Rizky Hoirifa. Uh, Pak, kalau misalkan uh, kita kesusahan dalam proses belajar, apakah kita tidak cocok? Untuk dunia pemrogram, nah ini <laughs> uh, gimana menurut tadi? Kayak gimana <laughs> menurut saya? Gini, semua orang yang belajar programming itu mengalami kesusahan gitu. Jadi, kalau misalkan kamu merasa, "Wah, ini kok susah banget ya?" programming semua juga sama gitu. Jadi, yang pertama santai dulu aja, semua juga sama. Yang membedakan satu programmer dengan programmer lain adalah gimana caranya dia bisa bangkit dari kesusahan itu gitu. Nyerah nggak dengan kesusahannya eh uh, apa namanya, ngulik terus nggak dengan kesusahan hmm. yang didapetin gitu. Hmm. Dapat susah, bosen, frustasi itu manusiawi ya, manusiawi gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kita stres, uh, ini kok error nggak beres-beres. Saran saya sih ya kasih waktu. Misalkan ini, kalau misalkan sam sampai kapan ini nggak beres, misalkan jam sekian jam nggak beres, udah saya mau istirahat dulu deh gitu. Jadi hmm. kalau lagi mentok, ya santai dulu gitu. Cuman yang harus dipahami adalah semua orang tuh kesusahan Nggak ada yang coba kasih tahu saya, mungkin kalau ada satu orang yang belajar programming tuh, wah senang gitu setiap harinya nggak ketemu error, seneng seneng. Lulus gak lulus terus ya. Kayaknya nggak ada gitu. Uh, pasti wah kok error nih gimana nih nah di situ justru uh, si programmer di ujinya tuh di situ gitu gimana cara kita bisa ya istilah saya itu bangkit gitu dari kesusahan yang kita alami gitu. inget tips yang nomor dua dikasih mas Dika tadi ya yaitu hmm, mental ya mental betul ya mental harus dipersiapkan juga untuk belajar itu jadi jangan gampang menyerah gitu ya Sabar, gitu ya. Tekun dan ya semangat terus. Percaya aja ke depannya kita bisa, gitu, untuk belajar hmm. programan. Gitu. Pernah nggak, Mas Dimas, mentok gitu, hmm. lagi nemuin ada ngerjain apa, terus errornya nggak solve, solve pernah nggak? Berapa lama biasanya? Pernah, tapi pas, pasti bakal solve, gitu. Jadi pasti kayak bakal solve, kan? uh, pasti bakal solve. Jadi kayak seharian lah paling lama, gitu ya. Hmm. Seharian. Tapi jangan lupa untuk istirahat ya. Kalau misalkan sudah penat itu jangan dipaksakan. Jangan gitu dipaksa, ya memang itu. harus istirahat istirahatlah tidur kayak atau apa ngopi kalau yang suka ngopi gitu ya kan nah balik lagi ya, intinya jangan menyerah cari terus solusi yeah. ya nah, terus mentok, gini jangan hmm. jangan gini nih kalau misalnya kalian nemu error ya terus errornya hmm. tuh dicari uh, dicari cari solusinya belum ketemu hmm. uh, sebenarnya solusi itu saya yakin ya apalagi kita baru belajar ya uh, yang kita buat belum terlalu kompleks kita lagi belajar nih saya yakin solusinya tuh pasti ada, cuman cara kalian nyarinya aja yang belum. Jadi jangan terlalu pede bahwa error kalian tuh adalah error yang satu-satunya di dunia. Enggak, nah, orang lain udah 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 pernah udah ngalamin error ya. gitu. Iya betul. Mm -hmm. Kadang kalau kita cari pun di stack overflow pasti udah ada gitu ya. Pasti sekarang ada, kuncinya keywordnya yang harus tepat sih sebenarnya. Jadi harus dilatih terus. Iya. Oke, okay. itu Rizky. Mudah-mudahan Rizky jadi semangat lagi. Semangat kalau semangat lagi ski. kesusahan, ya. <laughs> oke, okay, pertanyaan selanjutnya: Oke, okay, dari Sultan Setiadi, oke, okay. uh, apakah dalam menjadi web developer front-end, ya, kita harus menguasai semua framework dan framework mana yang paling sering dibutuhkan perusahaan? Jawabannya okay. enggak, kali ya, enggak harus menguasai semua yang penting tahu fundamental karena saya saya selalu bilang fundamental nomor satu gitu karena kalau kita udah bisa fundamental programming mau pindah-pindah framework pun nggak masalah gitu jadi nggak usah kuasain uh, kalaupun mau satu kuasain nanti kalaupun ada kesempatan atau ada uh, keharusan untuk pindah framework hmm. harusnya nggak kesulitan Betul. dan kalau Framework mana yang sering dibutuhin perusahaan? Tergantung perusahaannya, gitu. Gak semua perusahaan menggunakan framework yang sama. Bahkan kalau perusahaannya udah sangat besar, uh, biasanya mereka bikin sendiri frameworknya yang spesifik untuk perusahaan itu. Gak pakai framework orang, tapi mungkin pakai framework orang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga jadi uh, spesifik untuk perusahaan itu. Oke, Jadi intinya. Daripada kita mempelajari semua framework, mending fokus ke dasarnya dulu ya, sebelum terjun oh. ke framework. Jadi kalau misalkan sudah dasarnya sudah dapat, dasarnya apa nih web developer? HTML, CSS, JavaScript ya. Kalau yang front end, hmm. nah, ya HTML itu dulu, CSS, ya. JavaScript, dulu. Tiga itu dulu, baru nanti kalau misalkan sudah paham, mungkin bisa pelajarin frameworknya lebih mudah ya, ya kalau mau pindah-pindahnya. Intinya seperti itu. Oke. Okay. Semoga menjawab, Mas Sultan. Lanjut Sultan, ke, ya. Ah, ya nih, lanjut pertanyaan 8 dari Nisa. Oke, okay. pendapat bapak mengenai aplikasi pembuat website ya, mungkin yang instan-instan sekarang ya, yang muncul. Ya. Menurut bapak dengan munculnya aplikasi tersebut, apakah akan menjadi seorang web developer nanti akan berkurang, akan hmm. kurang digunakan gitu? Karena semua orang udah bisa gitu ya, udah bisa, tanpa ya. harus ya. menguasai dasar nah, ya. Nah, kira-kira menurut bapak gimana? Ini juga pertanyaan bagus dari Nisa nih ya. Iya. Jadi kalau kalau uh, apakah nanti akan menggantikan tidak ya? Uh, itu ada yang disebut dengan low code atau no code. Jadi sebuah aplikasi yang kita dapat dengan mudah bikin website, cuman drag and drop, kl klik klik klik, terus jadi gitu. Uh, kalau kita seorang developer Menggunakan tools itu bisa kita anggap sebagai salah satu senjata kita yang baru lah, gitu, untuk mempermudah dan mempercepat kita bikin website. Yang nggak bisa ngoding aja, bisa pakai aplikasi itu, apalagi kita yang bisa ngoding. Nah, uh, itu akan jauh membantu kita. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, orang yang butuh website yang dibuat pakai uh, aplikasi tadi itu pasarnya beda dengan aplikasi yang dibuat secara uh, programming Stand. lah gitu ya. Oh, ya. Secara, ya, secara dari dari ya. nol itu nggak usah khawatir kliennya pun beda gitu, jadi jangan jangan takut kehabisan pekerjaan lah gitu karena uh, tujuannya beda, hmm. yang dibuat oleh aplikasi instan tadi tidak mungkin bisa memenuhi secara spesifik kebutuhan dari user gitu. Tapi ke keuntungannya adalah kita juga bisa pakai gitu. Kalau misalkan hmm. ada nih yang minta dibikinin website, oh kelihatannya cepet nih. Terus waktunya singkat, ah, ngapain saya ngoding dari awal? Udah aja saya pakai juga yang itu. Iya, yeah. Jadi menurut saya tidak akan uh, apa menggantikan web developer yang bikin websitenya dari nol. Justru malah kita bisa manfaatkan ya sebagai betul. web developer lebih bisa lebih advance lagi menggunakannya jadi, karena bisa customize kan. Bisa Kalau nggak salah yang instant instant-instant tersebut juga bisa kita customize ya CSS-nya atau HTML-nya masih kita bisa customize dan sebagainya. Iya betul. Jadi uh -uh, dengan adanya instan itu web developer merasa lebih terbantu ya <laughs> jatuhnya bukan jadi kan peluang akut. ya mas, ya. Oh, iya. jadi kan peluang. Gitu. Oke. Okay. Uh, pertanyaan selanjutnya uh, dari Hai ya izin tanya Pak Dika ya manakah yang lebih penting nih menjadi expert di satu bidang ya, atau uh, beberapa pemrograman sebagai tuntutan perusahaan jadi jadi spesialis apa generalis lah intinya gitu hmm. kalau kalau po posisinya masih belajar ya kalau posisinya hmm. masih belajar menurut saya generalis sih coba-coba semua ada teknologi baru, cobain jadi hmm. uh, bisa apa kita bisa banyak gitu. Tapi kalau misalkan udah ngomongin, kita kerja di perusahaan, perusahaannya pakai satu teknologi apa ya? Baru perdalam di bagian itu karena ngapa, ngapain juga kita buang, buang, buang waktu belajar teknologi yang kita nggak pakai sehari-harinya gitu. Karena perusahaan udah pakai teknologi A, ngapain kita? Ah, coba nih, ada yang baru nih, pakai B. Hmm. Nggak dipakai juga sama perusahaan, kecuali kata perusahaan ini kita mau ganti teknologi nih, baru pindah. Gitu. Kalau misalnya kita masih belajar, ya nggak ada salahnya gitu untuk nyobain satu bahasa programan, cobain yang lain, nyobain satu framework, cobain yang lain. Nggak ada masalah, karena kalau fundamentalnya kuat, pindah-pindahnya kayaknya nggak susah ya masih-masih ya? -masih? Nggak susah, sama sekali nggak susah. Uh -uh. Uh, mungkin... Kalau misalkan lagi belajar itu kalau generalis itu gitu kita masih mencari jati diri gitu. Mm -mm. Nanti kliknya di mana? Mungkin bisa spesialisnya ke sana gitu. Yeah. Itu tips aja. Atau memang Jangan kan uh, web ya? Saya, kan? saya web nih. Saya tuh web tuh cuman bisa kehitungnya karena saya belum pernah uh, coba banyak bahasa ya. Saya tuh mm. cuma bisa JavaScript sama PHP yang saya nyaman gitu ngodingnya. Mm. Itu di web ini kalau Mas Dimas mah bahkan sampai platform webnya bisa ya, mobile-nya bisa. <Gujuk> iya, oh, iya. Iya ya. Ya saya kehitungnya generalis, tapi sekarang lebih spesialis ke web sih sebenarnya Pak Dika. Oh, sekarang udah ke web. Oke. Okay. <Gujuk> yeah, iya. Cuman enggak menutup kemungkinan gitu kita bisa, bisa banyak betul, kan betul. ya. Betul. Uh -huh. Ya contohnya saya kan awalnya mobile dulu nih, coba-coba coba coba eh ternyata web nyaman ternyata ini JavaScript ya Akhirnya ke JavaScript gitu ya kan dan segala cloud belajar juga kan Iya, mau <laughs> <laughs> nggak mau ya. Kalau misalkan web development harusnya dekat-dekat sama cloud juga, gitu ya. Deploymentnya kan sana, gitu. Iya. Gitu ya, Hayi ya. Tuh mudah mudahan menjawab tuh Hayi. Oke. Okay. Oke. Okay, pertanyaan terakhir ya, ke 10 Jadi pas nih 10 pertanyaan buat Padika ya. Kalau yang nggak nggak sempat kejawab mungkin bisa ini ya, chat-chat. Enggak, -chat. enggak sih. Tanya ke saya aja, <laughs> ya. Boleh tuh, Mas Dimas bisa. Bisa oke, pertanyaan ke sepuluh. Nah, dari Muhammad Iqbal, ya, Muhammad saya Iqbal. mau tanya, Pak, untuk orang yang baru terjun di dunia web dev, apakah kita sudah bisa ikut andil di sebuah proyek atau open source ketika kita baru bisa HTML dan CSS aja? Bisa sebenarnya, kalau ikut andil sih, kalau ada project open source, biasanya kan mereka udah ngasih tahu ya, kita uh, mereka tuh butuhnya apa-apa hmm. aja. Kalau ikut andil sih bebas aja, meskipun bebas. kemampuan kita masih di HTML, CSS. nggak apa-apa, kita ikut kontribusi aja. Hmm. Tinggal masalahnya kontribusi, kita diterima nggak gitu sama si open source ada. Uh, tapi kalau kontribusi, kontribusi aja. Entah kebetulan, kalau misalkan teman-teman yang baru mau belajar di dunia open source. Itu kebetulan kami di Discord itu punya sebuah project open source Yang namanya Bellshade Nah teman-teman bisa cari di GitHub namanya Bellshade Itu adalah sebuah open source pembelajaran Yang bisa teman-teman yang pemula nih Yang mau ikut kontribusi Bisa coba kontribusi ke situ Jadi kita ada di semua bahasa pemrograman lah Mau HTML, CSS, JavaScript, Python, C ada semua kalau mau kontribusi di situ, itu cenderung yang bikinnya juga kita-kita masih pemula juga semua. Mm -hmm. Jadi, sebelum kalian kontribusi ke project open source yang ya, istilahnya beneran lah gitu ya, latihan dulu deh latihan di project dulu. open source kita gitu. Mm -hmm. <laughs> itu Proyeknya uh, projectnya apa? Library atau apa? Mas, tidak. itu jadi tutorial pembelajaran, mesti mas oh. jadi pengennya sih nanti si project open source itu orang okay. masuk ke situ uh -huh. bisa belajar bahasa apapun sesimpel kalian punya satu latihan uh, project misalkan bikin kalau lagi belajar programming itu kan bikin segitiga bintang mm, Iya. pakai looping iya. misalnya ya iya, iya. nah kalian punya studi kasus itu boleh kirim aja pull request ke kami pakai bahasa ah. pemrograman apa gitu betul 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 hmm menarik tuh jadi nggak perlu advance ya untuk berkontribusi nggak perlu uh -uh. Uh -uh. Bahkan uh, saya juga punya nih uh, package yang sudah dipublish ke NPM ya, paman, uh, paman lagi. Mas Dika. <laughs> uh, dan itu ada yang ngepull request mem memperbaiki bahasanya aja, dokumentasinya aja, kayak ya. ada typo. Nah, bahkan itu kan nggak perlu ada kemampuan HTML dan CSS sama sekali ya, tapi kemampuan ya, betul, bahasa. Betul, betul. Tapi dia jadi kontributor akhirnya di package itu untuk memperbaiki typo gitu kan. Iya. Jadi nggak 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 perlu nunggu advance sih kalau untuk berkontribusi. Yang penting ketika nemu isu atau nemu uh, apapun yang bisa sekiranya kalian apa perbaiki ya perbaiki aja gitu ya. Oke okay, uh, itu tadi pertanyaan terakhir ya, Mas Dika. Jadi uh, berhubung waktunya sudah habis ya, jadi saatnya okay. kita berpisah pada pagi hari ini. Padahal masih seru ya, tapi ya waktunya sudah seru, habis apa -apa. ya. Hmm, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Uh, tapi sebelum itu ya, uh, saya mau kasih tahu terkait giveaway dulu ya. Jadi pastinya teman-teman sudah ingin tahu kan gimana caranya mendapatkan giveaway. Gitu ya. Jadi di event kali ini akan ada giveaway 10 e-voucher GoPay atau OPPO ya. Senilai 100 ribu dan juga tiga paket langganan di Coding Academy selama 30 hari ya. Ya untuk mendapatkannya kamu bisa gunakan untuk akses semua kelas gitu ya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan akses di coding, itu bisa akses semua kelas yang ada di coding. Nah, caranya teman-teman bisa scan QR code yang ada di slide ya, atau buka uh, URL bit.ly slash idcam giveaway underscore 8 ya. Lalu jawab pertanyaannya sebaik mungkin, dan jangan lupa isi juga data diri yang lengkap Nah untuk jawabnya nggak usah buru-buru ya, karena formnya akan ditutup uh, besok ya minggu di jam 24 ya, 23.59 lebih tepatnya. Jadi masih banyak waktu ya untuk menjawabnya, persiapkan aja jawaban yang paling uh, bagus ya biar dapat giveaway-nya. nggak usah buru-buru jawabnya. Nah uh, terima kasih buat Mas Dika atas waktunya ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan salah kata dari kami. Buat teman-teman yang sudah mengikuti live kali ini, semoga teman-teman dapat pencerahan ya tentang apa sih itu software engineer secara umum, terus mengerucut ke web developer, apa aja tugasnya, tips and triknya juga udah dikasih lengkap ya, ada 10 tadi, terus alur belajar juga udah dikasih dari Mas Dika dan versi decoding juga ada ya, learning pad-nya. Nah, untuk nggak uh, ketinggalan update terbaru dari decoding ya jangan lupa subscribe YouTube Indosat Uridu Hutchison dan juga decoding Indonesia plus web programming unpas teman-teman gitu. yang belum follow Mas Dika atau subscribe YouTube-nya di subscribe jangan lupa untuk follow sosial media juga di IG Facebook Twitter at decoding dan sosial media IDCam di IG at IDCam dan twitternya di at IDCam underscore Indosat Itulah penutup dari event hari ini. Terima kasih, teman-teman, yang sudah bergabung. Ingin ikuti terus keseruan event kami, pantau terus di sosial media kami, ya. Selamat berakhir pekan dan sampai bertemu lagi. Bye.